Warga dari dua desa, yaitu Desa Lehole, Kecamatan Parbuluan, dan Desa Palipi, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, memilih bertahan di depan kantor bupati hingga larut malam pada selasa 22 Desember. Masa menuntut pemerintah melakukan penghitungan ulang surat suara dikarenakan dinilai telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades. Namun masa kecewa dikarenakan tuntutannya tidak diterima oleh pemerintah. Pemerintah justru menyarankan warga agar tuntutan disampaikan lewat pengadilan. Jika tuntutan tidak diterima, masa mengancam akan menginap di depan kantor Bupati Dairi dan menunggu hingga esok hari. Terlihat petugas pengamanan Satpol PP melakukan penjagaan di depan kantor Bupati Dairi. Robinson Simbolon, koordinator aksi, mengatakan ini merupakan aksi kedua kali dilakukan. Dirinya menilai pemerintah, selaku penyelenggara pemilihan kepala desa, tidak paham aturan. Kami melakukan aksi mulai pagi, bahkan beberapa hari yang lalu juga. Kami sudah melakukan aksi, tapi tuntutan kami tidak diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Sehingga masyarakat kecewa dengan apa yang mereka sampaikan tapi tidak diakomodir pemerintah Kabupaten Dairi. Satu contoh, kami hanya meminta penghitungan ulang suara. Akan tetapi oleh pihak pemerintah Kabupaten Dairi, silahkan ke pengadilan. Nah, dari seluruh aturan yang ada tentang penyelenggaraan Pilkades, satu ayat pun tidak ada yang menyatakan sengketa pilkades itu disampaikan ke pengadilan. Akan tetapi, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Dairi sudah mengangkangi aturan yang dibuatnya sendiri. Apa itu? Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa terkhusus di ayat 46. Di sana disampaikan sengketa pilkades wajib diselesaikan oleh bupati dalam jangka waktu 30 hari. Di Kabupaten Dairi ada sebanyak 106 desa yang mengikuti Pilkades serentak pada 25 November lalu. Hasil Pilkades ditemui berbagai persoalan mulai dari kericuhan dan penolakan terhadap hasil Pilkades. Dari Kabupaten Dairi, tim Toba TV melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya, dapat Anda saksikan di channel YouTube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com.